Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama PPL Gapura, THLPPT Kecamatan Pujut, dalam rangka memantau perkembangan DFI kekeringan di Desa Gapura dan sekitarnya. Nah, lokasi kami di ketinggian, ada namanya Gunung Tengah, untuk melihat titik-titik di mana ada kondisi kekeringan. Nah, sebelumnya inilah kondisi puncak ini dari Gunung Tengah ini. Kami memantau naik dari sini untuk memantau seberapa luas dan titik dari kekeringan. Umur padi sekarang sekitar 43, ya, 40 sampai 43. Nah, itu ada beberapa lokasi titik. Nah, itu titik pertama. Nah, kemudian titik kedua, ya, dekat kandang ayam dan sekitarnya, terus ada di tengah itu spotnya. Lagi, kemudian yang luas lagi sebelah sana. Nah, kami sedang menghitung berapa luas yang terdampak kekeringan ini. Nah, ini ada terancam ringan sampai sedang dan ada juga yang berat. Kalau seminggu lagi tidak ada hujan atau tidak ada air dari saluran yang datang, maka terancam pusuh. Demikian laporan kami dari POPT Kecamatan Pujut dan koordinasi kami bersama PPL Gapura. Ya. Ya, demikian. Mudah-mudahan ada solusi nanti atau paling tidak dari asuransi pertanian tanaman pangan Jasindo. Ya. Halo. Ya, demikian. Assalamualaikum. Saya POPT THP Kecamatan Pujut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang pangan.